Doro Ayu, Mbok ya sudah, jangan nangis terus toh. Kalau Doro Ayu Roro Jonggrang nangis terus gitu, saya bisa kurus kering nanti. Lagian, apa Doro Ayu pengen air matanya habis? Yuh, apa aku gak salah dengar Icemplo? Emangnya kamu bisa kurus apa? Aku yakin, biarpun sampai kiamat sekalipun, badanmu akan selalu bengkak kayak gitu, tambah jembluk. Cepet jelek. Dirimu itu kerempeng kayak lempeng gapit. Jadi mbok gak usah suka ngolok-ngolok temannya sendiri. Emangnya ada masalah? Gak usah galau begitu dong. Tak embek-embek tambah kerempeng kamu nanti. Ampun deh ampun. I'm sorry lah dicemplok yang cantik. Aku kan cuma guyon. Itu aja kok marah sih. Kalau marah nanti hilang lo cantiknya. Red, embel. Padune kowe ngerayu ben aku ora nesu to. Wes, sudah, Pet. Ora usah adu balung tanpa isi. Gak ada gunanya kita berantem sendiri. Mending kita nyanyi aja yuk. Benar, Icemplok. Sebaiknya kita nyanyi aja untuk menghibur diri. Sambil menghibur Ndoro Ayu Roro Jonggrang yang sedang berduka nestapa ini. Kita nyanyi yuk. Kita nyanyikan aja lagu Pecel Madiun, karangannya Pak Lambert. Setuju? Aku setuju aja, Pet. Sing penting happy. Music. 1, 2, 3. Peruap. Sebenarnya apa sih yang panjenengan sedihkan itu, Ndoro Ayu? Siapa lagi kalau bukan memikirkan Kanjeng Romo Prabu Boko Icemplok? Ada apa dengan Ayahanda Prabu Boko, Ndoro Ayu?
banyak yang jepit. Yang pertama, aku prihatin atas hobi beliau makan daging manusia seperti Sumanto. Yang kedua, beliau kan jatuh cinta pada Dewi Chandrawati, Permaisuri, Prabu Damarmoyo, Raja Pengging. Yang ketiga, aku juga khawatir akan keselamatan ayahandaku. Karena saat ini beliau justru sedang bertempur dan memberontak pada kerajaan Pengging yang kedudukannya lebih tinggi dari kerajaan kita ini, Yu. Oh, jadi itu toh yang Doro Ayu sedihkan. Wah, kalau permasalahannya seperti itu, ya ruwet juga, Doro, ya. Janjannya, benernya aneh juga, Doro Ayu, ya. Wong Doro Ayu ini cantik jelita kayak gini, kok jebolnya, diketek, tibanya, kok bapaknya buta toh yang suka makan manusia. Gus, menengopet, ono sing rawuh. Doro Ayu, Roro Jonggang, pringisi. Ora usah meringas-meringis, bro. Modelmu wes medeni bocah. Wah, ini aku kowe yo. Pengen tau untal apa piye? Just kidding, bro. Guyon-guyon, bro. Gitu aja dimasukin ke hati. Ketiwasan, Doro Ayu. Ada perintah duka, Doro Ayu, Roro Jonggang. Jangan bicara sambil menangis, Paman Pati Buntolo. Bicara yang jelas, Paman. Baik, Doro Ayu. Ya gila nih, Iu. Begini, Doro Ayu. Seperti yang panjenengan ketahui, Prabu Damarmoyo kan mempunyai seorang putra yang sakti, Mandraguna. Yaitu Raden Bandung yang memiliki aji-aji Bondowoso itu, Doro. Nah, singkat cerita, karena tidak mampu melawan kesaktian Sang Bandung Bondowoso itu, Akhirnya apa, Paman? Gak usah ngomong sama nangis gitu toh, gembeng. Akhirnya, ayahanda Prabu Boko gugur di medan naga, Doro Ayu. Apa? Ayahku mati? Tidak. Ayahku tidak mati. Kami ikut berduka cita, Doro Ayu. Hamba mohon diri, Doro Ayu. Kalau tidak segera bersembunyi, hamba pun pasti akan mati, Doro Ayu. Sudahlah, Doro Ayu. Gak usah nangis lagi, Doro. Benar, Doro Ayu. Doro Ayu. Nampaknya ada yang datang, Doro. Benar kata-katamu itu, Mban Jelek. Asemi, mentang-mentang bagus, weh, ngenyean. Nyapa, kowe? Ora trimo. Sapa sing ora trimo? Tak tampo tangan loro, kok. Nyantai aja, Mas Bro. Gak usah ngotot-ngotot gitu kali. Pet, ojo celelean kowe, yo. Diciak moncrot kowe. Seloloten pindang yo, Bro. Ora perlu bermain kadal paling. Ora tahu diopeni pake. Ora, Lin. Pakku pek tak susul kok. Nyantai aja, Mbok. Kenalkan Nona Manis, aku Bandung Bondowoso yang kondang itu. Enggak nanya. Pergi sana, pembunuh. Pembunuh katamu? Aku membunuh siapa, Nona Cantik? Sudah. Jangan banyak bicara. Besar pembunuh. Kau telah membunuh ayahku, Prabu Boko. What? Kamu ini
anaknya si Boko Sumarto itu. Gak mungkin Nona, jangan membual kamu. Prabu Boko itu raksasa yang bengis dan pemangsa daging manusia sayang. Gak mungkin dia punya anak perempuan yang secuantik dirimu. Tinggallah rayuan gombalmu itu, Bandung Bondowoso. Aku tak sudi berkenalan denganmu, dasar iblis. Karena kamu telah membunuh ayahku. Sabar Ndoro Ayu. Pokoknya jangan kasar seperti itu toh Ndoro Ayu Roro Jonggrang. Dia itu sakti mandraguna loh. Diam kalian, gak usah ikut campur urusanku. Yowes, dikandani wong sing luweh tua kok ora percaya. Bu Abu, sudah tak. Sampean gak usah ikut-ikutan masalahnya Ndoro sampean, Dik. Campur sama awa saya saja, Rik. Ditanggung nyaman, tak iya? Nah, menurut awa peno gimana, Bret? Awa peno setuju, tak? Wah, kalau aku pasti setuju, Cong. Kamu sama si Dodot. Nah, aku sama si Ceking. Gimana? Setuju gak? Deal or no deal? Eh, jangan ngomong sendiri. Kalian berempat juga harus minggat. Pergi dari sini. Kacong, kampret, ajaklah kedua mban jelek itu pergi. Aku ada obyekan nih. Kalau begitu, awak saya mohon pamit dulu, Ndoro Bandung. Kampret juga mohon pamit, Ndoro. Kami pamit dulu, Ndoro Ayu, Ndoro Jonggrang. Pret, aku ngobyek sama yang cungkring. Kamu sama yang tembem ya. Emang aku, wih jenengnya lah adil. Sud aik cong. Ya sudah, ayo ta. Yes, aku menang loh cong. Berarti aku oleh sing ayu iki. Give my heart and the moment.
Jonggrang, kesini dong sayang. Aku tahu namamu karena para abdimu tadi memanggilmu demikian. Parasmu sangat cantik, Jonggrang. Aku jatuh hati padamu, manis. Kamu kepek ya? Atau budak? Aku tak sudi berbicara denganmu, apalagi membalas cintamu, pembunuh keji. Baiklah, Jonggrang. Nampaknya kamu lebih memilih mati daripada hidup berdampingan denganku, sang putra mahkota kerajaan Pengging ini. Ingat, Jonggrang, kesaktianku telah kondang. Dan aku juga sudah membuat si Raja Raksasa Prabu Boko ayahmu menemui ajalnya. Maka, bila mau selamat, terimalah cintaku, Jonggrang. Pikir baik-baik itu, sayang. Berarti kalau tidak mau mati, aku harus menerima cinta si pembunuh keji ini. Tidak, aku harus mencari akal. Yes, aku dapat akal. Mas Bandung, kata-katamu benar sekali, Mas. Melawanmu berarti mati. Sebab kamu sakti sekali, Mas. Dan perlu Kakang Mas ketahui, sesungguhnya apa, Jonggrang sayang? Sesungguhnya aku pun jatuh hati kepadamu sejak pandangan pertama tadi, Mas. Oh, asai, mimpi di siang bolongkah aku? Benarkah kata-katamu tadi, Jonggrang? Iya, Kakang Mas, kamu tidak bermimpi. Dan sebagai bukti rasa cintaku, tolong dengarkanlah tembang katresnanku ini, Kakang Mas. Bernyanyilah dia, Jeng. Aku akan mendengarkannya dengan seksama. Lihatlah sumur ini yang di Aku akan
inilah bukti cintaku padamu Diajeng. Perhiasanmu akan kuambilkan. Jadi, hanya itu permohonanmu Diajeng Roro Jonggrang. Kau hanya meminta tolong aku untuk mengambilkan perhiasan yang tercebur di sumur ini, kan? Ini permintaan tolong yang sangat sederhana sekali, sayang. Tunggulah sebentar, Jonggrang. Aku akan mengambilkannya. Ada apa, Ndoro Putri? Apa yang bisa saya bantu, Ndoro? Paman Patih, segera timbunlah sumur ini. Sebab si Bandung Bondowoso pembunuh keji itu telah berhasil kuperdaya untuk masuk ke dalam sumur ini. Lakukanlah segera, Paman Patih. Kerahkan semua prajuritmu untuk membantumu. Ngestokaken dawuh. Akan segera hamba laksanakan, Ndoro Ayu. Sia-sia aku mengandalkanmu, Kakang Mas. Hentikan sandiwaramu itu, Jonggrang. Kamu tadi berusaha untuk membunuhku, kan? Akui saja kelicikanmu itu, Jonggrang. Kang Mas Bandung, Kang Mas jangan berburuk sangka padaku. Yang kulakukan tadi justru sebaliknya. Aku sengaja melakukannya untuk menguji kesetiaanmu. Sebab hanya laki-laki perkasa dan sakti mandragunalah yang boleh menjadi pendampingku. Sekarang, aku sudah semakin yakin bahwa Kakang Maslah yang layak jadi pendampingku itu. Oh, maksudmu gitu toh? Kamu tidak akan salah pilih, Diajeng. Akulah Superman yang kau nanti-nantikan itu. Benar, Kang Mas Bandung. Aku kagum padamu. Tapi... Tapi apa, Jonggrang? Tapi... Kita belum bisa cepat-cepat bersanding, Kang Mas. Loh, kok gitu? Apa sebabnya, Jonggrang? Karena aku masih mempunyai satu permintaan lagi. Jangankan cuma satu. 1001 permintaan pun pasti akan kupenuhi, Jonggrang. Sungguhkah itu, Kang Mas? Apakah aku nampak seperti berbohong, Jonggrang? Baiklah, Kang Mas. Aku percaya padamu. Begini, Mas. Sebentar lagi kan... Kamu akan menyuntingku menjadi pendampingmu. Oleh karenanya, aku membutuhkan candi yang layak dan bagus guna mencucikan diriku. Bisakah Kang Mas kamu membangunkan candi yang layak dan bagus itu buatku? Pasti, Jonggrang. Kenapa harus menolakmu? Aku bisa melakukannya sekalipun harus kulakukan dalam semalam, Jonggrang. Oh iya? Kamu sungguh hebat, Mas Bandung. Aku bangga padamu, Mas. Tapi apa lagi, Jonggrang? Tapi yang kubutuhkan bukan cuma sebuah candi loh, Kang Mas. Sebab untuk menyucikan diriku, aku butuh tempat yang luas. Dan aku butuh 1000 buah candi. Dan ku berharap kau bisa membuatkannya dalam waktu semalam. Sanggupkah kamu, Kang Mas? Wah, kenapa harus 1000, Jonggrang? Mbok yo jangan banyak-banyak toh. Ya sudah,
kalau nggak bisa, ya batal nikah. Sebentar Jonggrang, jangan ngambek dulu dong. Siapa yang bilang aku tidak bisa? Aku bisa Jonggrang, aku pasti bisa. Demi cintaku padamu, akan kubangunkan 1000 candi itu buatmu kekasihku. Baiklah Jonggrang, hari sudah mulai gelap. Aku pamit dulu. Aku akan bersiap-siap membangunkan 1000 candi untukmu sayang. Kupegang janjimu mas. Selamat jalan pahlawanku. Ingat, 1000 candi. Kurang sebuah pun, aku tak mau. Baiklah sayangku, aku pergi dulu. Dadah sayang. Wah. Ya bang mas. Dasar cowokan. Dia pikir begitu mudahnya mempersuntingku. Setelah dengan keji dia membunuh ayahku. Bandung Bondowoso, kamu tidak akan berhasil. Sebab seandainya kau hampir berhasil sekalipun, aku pasti akan mengalahkan niatmu itu. Wahai para jin, setan, abdi-abdiku, tunggu apa lagi? Segeralah datang kemari untuk membantuku membangun 1000 candi. Lakukanlah dalam semalam ini. Sebab kekasihku Jonggrang hendak segera kunikahi. Ayolah jin, setan, segeralah datang kemari. Bandung Edan itu sudah hampir berhasil memenuhi permintaanku. Aku tidak boleh tinggal diam. Apa yang harus aku lakukan ya? Ya, aku tahu. Wahai ibu-ibu Wonosegoro, tolonglah aku. Segeralah kemari dan bawa lesung serta alungmu. Oh,
Kamu licik, Jonggrang. Hari belum pagi, tapi kamu melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan di saat pagi hari. Aku tahu isi hatimu, Jonggrang. Intinya, kamu tidak mau mengimbangi kasih sayangku padamu. Oke, Jonggrang. Oke, aku sudah berhasil membangun 999 candi dan hanya kurang satu candi lagi. Untuk itu, kamulah yang harus menggantikan satu candi yang belum terbangun itu. Kusumpahi kamu akan menjadi satu candi itu. Jangan, Bandung. Jangan kau lakukan itu, Bandung. Terlambat, Jonggrang. Jadilah kamu candi yang satu itu. Jonggrang. Jonggrang! Jonggrang! Asyik! Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah menunaikan kewajiban.